rencana pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Masehi di Kabupaten Jeneponto ini, yang insya Allah dihadir langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Nurdin Abdullah, sekaligus memberikan sambutan dan menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 1 ekor dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Adapun peserta jamaah nantinya ini, sebagaimana penyampaian dari Bapak Bupati, bahwa semua pimpinan OPD harus hadir beserta staf, dan tentunya juga keluarga tidak terlepas di sini. Kemudian para camat, para kepala bagian, dan para kepala desa dan lurah se-kabupaten di Jeneponto itu akan melaksanakan sholat id di satu titik, yaitu di lapangan Jalan HM Ishak Iskandar, tepatnya di Jalan Lingkar. Ya. Untuk ya tetap kita menerapkan protap kesehatan. Iya, apakah ada ditempatkan tempat apa di sana kan? Yang ditempatkan? Ya. Di lokasi kan apa saja yang disiapkan di sana kan? Yang kita siapkan di lapangan itu, mulai pintu masuk itu, personilnya dinas kesehatan sudah setembah di situ, mulai pemeriksaan suhu, pemeriksaan suhu kita lakukan, dan tentunya di tempat pelaksanaan kita harus mengatur jarak, karena kaitannya dengan SAP, ya tetap mengatur jarak dan tetap pakai masker. Wajib itu kah masker? Itu wajib.